Okay, kita kembali lagi untuk episod yang terakhir iaitu bawah RM3,000. Kenapa ada gap yang besar kat RM3,000 ni? Sebenarnya mudah ya. Disebabkan aku rasa kebanyakan korang tak berminat sangat dengan phone yang mahal-mahal ni. Tapi aku akan buat juga disebabkan ada juga segelintir korang yang mahukan harga macam ni. So aku ada 5 telefon yang bawah RM3,000 dan kebanyakan telefon ni semua level flagship. So kalau aku tertinggal mana-mana telefon tu, macam hari tu aku tertinggal Samsung Galaxy A54 disebabkan aku terlupa telefon tu wujud. Aku pun tak tahu macam mana aku terlupa. Lepas tu ada bising kat aku Infinix lah. Phone tu Infinix tu aku sendiri pun tak dapat. So aku pun tak tahu telefon tu keluar ke tak. So itu benda yang kalau aku nak bising, aku bising kat Infinix ni yang disebabkan select. Tapi aku tak nak buang masa kat sini. Rambling benda-benda yang tak penting. Kita mulakan video ni. Let's go. So untuk telefon yang pertama ni, telefon favourite aku lah. Telefon mid-range premium favourite aku. Or flagship budget. It doesn't matter lah sebenarnya. Tapi dari segi spesifikasi dia, memang flagship punya level lah, iaitu OnePlus Note 3. Ini jual dengan tanda harga RM2,199 menggunakan MediaTek Dimensity 9000. Chipset yang very powerful untuk harga dia. Kepada korang semua yang mungkin bajet bawah RM3,000, mungkin bawah RM2,500 lah. Ini antara yang terbaik korang boleh dapatkan lah, disebabkan tak banyak sangat telefon range macam ni dengan spek yang padu macam ni. Saya benda tu dia juga, macam biasa dia menggunakan Oxygen OS, dan aku boleh kata Oxygen OS ni antara muka yang terbaik yang korang boleh dapatkan dari segi dia punya usability, look dia, apa yang diberikan tu. Untuk kamera pak, dia datang dengan kamera 50 megapixel dengan OIS 8 megapixel ultra wide dan 2 megapixel macro. Untuk selfie dia pula, dia menggunakan 16 megapixel selfie camera. Yes, dari segi korang dengar tu memang kamera dia agak underwhelming sikit, 2 megapixel macro untuk harga macam ni. Walaupun bagi aku dia agak macam bodoh sikit lah kat sini kan, kenapa tak bagi jadi foto, but it's good enough disebabkan chipset dia yang sangat efficient dan powerful. Lepas tu dia punya OS yang hebat dan juga dia ada overall spec yang hebat tu, aku macam boleh compromise lagi lah kat sini. So itu pilihan korang lah, kalau korang bajet bawah RM2,200 ke bawah tu, ini antara pilihan yang terbaik lah saya pada Poco tu. Jadi kalau korang cari the best of the best untuk bawah RM3,000, of course lah korang boleh pergi ke Xiaomi 13T Pro. Telefon ni aku boleh kata kalau setengah orang mungkin akan nobatkan phone of the year disebabkan apa yang diberikan tu memang the best of the best dalam market ni. Dengan harga di bawah RM3,000, korang boleh dapatkan spesifikasi yang macam ni kot. First kali, dia ada 3 variant dengan harga yang berbeza. Lepas tu dia datang dengan MediaTek Dimensity 9200 Plus. Way powerful daripada Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga sama level dengan 8 Gen 2 tu. Tak senang kata, kalau kau tanya aku personally, aku lagi prefer MediaTek untuk gaming disebabkan dia lambat panas. Tapi kelebihan Snapdragon kat sini adalah dia punya game lebih optimize dari segi setting tu. Itulah perbezaan yang aku boleh nampak lah untuk sekarang ni. Lepas tu, dia datang dengan MIUI, benda yang kita dah biasa. Dan awal bulan 1 ni korang akan dapat HyperOS, which is very high untuk aku disebabkan UI dia yang sangat menarik. Lepas dia datang dengan kamera Leica, not exactly Leica main kamera dia, dia punya colour Leica lah. Kalau korang nak tahu lanjut pasal kamera telefon ni sendiri, korang boleh tengok video aku sebelum ni mana aku ambil gambar kahwin kawan aku menggunakan telefon ni. Untuk kamera ni datang dengan 50 megapixel kamera utama dengan OIS 12 megapixel ultra wide, 50 megapixel telephoto dengan 2x optical zoom dan 20 megapixel selfie. Benda yang bagi aku agak kurang kat sini, dia punya selfie tak ada 4K recording. Tapi untuk tahun depan Xiaomi 14 akan support 4K punya selfie. So that's a good news lah. Tapi kalau korang yang mahukan sebuah telefon yang sangat powerful bawah RM3,000, this is one of the best. Plus dia ada IP68 rating kot. Kalau korang yang tengah mencari telefon Snapdragon 8 Gen 2 tu, yes, ada telefon bawah RM3,000 yang korang boleh dapatkan sekarang ni, iaitu Honor Magic 5. Harga dia awal-awal tu agak mahal, tapi sekarang dah drop gila. Korang boleh dapat harga dalam sekitar RM2,000 dah. So this is one of the best Snapdragon 8 Gen 2 yang paling murah lah korang boleh dapatkan dekat market sekarang ni. Dia datang dengan Magic OS, 12GB RAM dengan 256GB storage, baterinya agak besar, screen AMOLED, dan yang paling penting kamera dia agak menarik dah kat sini. Dia ada 3 tetapan kamera, iaitu 54MP kamera utama dengan OIS, 50MP ultra wide, 32MP telephoto dengan 2x optical zoom dan 12MP selfie jenis ultra wide. Jadi kalau korang suka selfie jenis lebar tu, this is one of the best phone yang korang boleh dapatkan daripada Honor 90 tu. Okay, telefon yang ketiga ni, kalau tak mainnya saya, korang semua bising kan dekat comment section tu. Ni dia, Samsung Galaxy S23.
So ini dia Samsung Galaxy S23 FE. Kalau kau tengok spek dia sendiri, memang agak ada warming bagi aku. Even harga dia pun dah drop banyak gila. Hari tu masa awal harga dia dekat RM3,000. Oh, even dekat RM3,000 lebih, lepas tu drop sampai RM2,400 dah sekarang ni. Which is, aku faham kenapa. Sebabkan phone ni tak laku. No one talks about this phone. But unfortunately, kalau korang yang minat telefon ni, tak ada masalah. Just aku, my personal thought, aku rasa telefon ni sangat ada warming lah dari segi apa yang tawarkan tu. Okay, first kali chipset dia Exynos 2200. Yes, aku pun benci Exynos dan aku sendiri admit Exynos ni chipset beberapa tahun ni memang semua not very good. Ingat masalah isu panas randomly lah. Benda ni dah berkurung-kurung dah. Aku tak tahu benda apa Samsung engineer buat. It is what it is lah. Lepas tu, dia punya overall screen dia memang, kalau kau tanya aku which the phone yang the best dari segi screen, of course Samsung is the best dengan Dynamic AMOLED 2x2 dengan 120Hz. Memang smooth gila. Untuk kamera dia pula, bagi aku kamera dia sangat average. 50MP kamera utama dengan OIS, 8MP telephoto dengan 2x optical zoom, 12MP ultrawide dan 10MP selfie. You're not gonna get the best result, tapi okay lah. Plus, dia macam Xiaomi 13T Pro, dia ada IP68 rating. Untuk telefon yang terakhir pula adalah telefon yang aku boleh kata agak overhyped, iaitu Nothing Phone 2. Telefon ni sebenarnya dari segi spesifikasi dia macam telefon flagship yang keluar tahun lepas pun sebenarnya. Tapi disebabkan orang kata hype di sebalik dia punya glyph interface tu dan juga dia punya OS yang actually quite bagus, aku boleh kata telefon ni berbaloi jugalah dengan harga RM2,969. Yes, harga ni tak jatuh lagi. Harga ni sama. Yang aku duk cari adalah ke 2-3 kedai. Itu pun harga diskaun dalam 100 macam tu je. Jadi kalau korang yang peminat telefon yang jenis macam ni, why not give it a try kan? First sekali dia datang dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Datang dengan Nothing OS. Ada lagi dua variant. Satu lagi variant yang terbesar tu harga RM3,000 lebih. So tu pilihan korang lah. Aku bagi korang yang bawah RM3,000 punya. Lepas tu bateri yang besar. Screen LTP OLED. So dia punya screen tu boleh drop sampai 1Hz. So bateri lebih jimat lah kat sini. Lepas tu dia datang dengan Corning Gorilla Glass punya protection, ada stereo speaker, glyph LED interface kat belakang tu, di mana dia ada berbunyi yang juga korang boleh create music dengan menggunakan LED interface belakang tu. Bagi aku this is a good design lah kalau korang yang sukakan benda yang pelik-pelik macam tu. Aku pun minat saya. Bagi aku minat lah design macam ni, tapi dia punya kamera tu sangat-sangat underwhelming lah compare dengan telefon-telefon lain yang ada dalam list ni. First kali datang dengan 50MP kamera utama dengan 50MP ultrawide. Lepas tu selfie 32. Macam korang semua tengok sini, Nothing punya phone ni dari segi kamera dia is not the best. Aku jujur korang, walaupun dia interface music dia, dia punya bunyi dia dan macam-macam tu memang best. Cuma kamera dia memang macam tu lah. It's not the best, tapi boleh lah ambil gambar. Nak kata cantik tak cantik tu pilihan korang sendiri, sebab itu semua jatuh kepada preference setiap orang tu sendiri. Jadi itulah dia telefon terbaik bawah RM3,000. Kalau korang rasa aku tertinggal mana-mana pun, bagitahu lah kat comment section tu. InsyaAllah aku akan tulis kat komen terima kasih ataupun apa-apa lah kan. Jadi kita jumpa untuk episod yang seterusnya pula adalah pasal phone of the year. So itu saya Bro Imran. Assalamualaikum. Bye-bye.